Menanam ini sebenarnya kan bukan hanya tanah dan pohon saja, tapi terlebih adalah hati. Kalau hatinya senang menanam, kalau hatinya ikhlas menanam, pohon pun akan tumbuh subur dengan sama yang kita rasakan. Gitu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah supermarket kami. Jadi kalau perlu belanja di sini saja. Tahun 2008 kami terjun untuk mencoba peduli lingkungan sampah sendiri, karena kebetulan di samping rumah itu tempat membuang sampah, tempat yang kotor. Nah, kami coba untuk mengelola sampah. Saya kan nggak bisa lihat sampah berantakan lah katakan, tapi ketika sampah itu dikelola, kebetulan kami punya latar belakang dari kampung itu biasa mengelola sampah organik untuk pupuk. Nah, kemudian di Jakarta itu sampah organik luar biasa. Itu kalau dikelola juga bisa untuk manfaat menunjang penghijauan. Ketika saya dapat banyak sampah cair, pupuk cair, itu lalu untuk apa? Akhirnya lanjutannya kami coba untuk menyuburkan tanaman. Kami coba untuk memupuk tanaman dan ternyata hijau. Nah, dari situ akhirnya pengolahan sampah berkembang menjadi penghijauan. Penghijauannya juga penghijauan tanaman umum. Nah, kemudian kan sering ada hari pangan seperti itu. Nah, itu tercetus juga di dalam pemikiran saya bagaimana kalau menanam pangan dengan pupuk organik menjadi sehat. Thank you.
pare, Pak. Ini pare. Pare pelus. Oh, pare ada yang panjang sendiri. Artinya pare begini. Pare bulut. Betul, sirih bumi.
Kalau saya melihat begini, banyak orang yang ketika ada cabai mahal teriak-teriak, ketika ada sayur mahal teriak-teriak. Nah, kami kondisikan untuk mau mahal mau murah, kami punya cadangan dan ada pohon cabai juga yang 3 tahun itu kan nggak bakal mati. Di luar cabai mahal, saya punya sendiri. Jadi dengan menanam tanaman pangan sendiri, ini betul-betul membuat kita ceria, bahagia dalam segala situasi. Ini semua hampir bisa dimakan. Jadi kalau artinya disebut tanaman herbal atau tanaman obat, semua tanaman yang saya tanam ini bisa dimakan semua. Ada 80 spesies lah. Jadi kalau kita serius untuk mengkonsumsi tanaman sendiri, minimal dalam seminggu itu separuh dari kebun sendiri. Yang harusnya belanja dapur begitu tinggi, kan separuh dapur sudah ada di kita. Yang kedua, sehatnya lagi, listrik kan nggak perlu. Kalau beli di pasar, taruh di kulkas, harus pakai pendingin. Kalau saya yang di sini, kulkasnya di matahari, makin dijemur makin subur. Jadi selain memang hemat dapur, tapi juga hemat listrik karena menyimpan di terik matahari. Jadi tanaman ini fungsinya memulihkan fungsi organ tubuh, karena tanaman ini kan sel, apalagi dimakan mentah, katakan jus ya, itu kan sel-sel yang kita makan, sehingga itu memperbaiki sel tubuh kita. Kalau saya lebih memilih untuk mengkonsumsi yang segar, lebih banyak kita kembali ke alam lah, memelihara tumbuhan dengan organik, konsumsi dengan organik juga. Berbicara dengan teman-teman, kemudian membaca buku. Lalu ketika kita membaca dan melihat tanaman, kami pasti bawa dari Puncak, dari Cibodas, dari Jogja, tanaman itu kami bawa, kami kembangkan di sini. Jadi sistem tanamannya kami dekatkan dengan kelembapan terus-menerus. Kemudian tanamannya hanya biasa. Nah, pupuknya organik, tapi pestisida kita nggak pakai. Kebetulan kan kebun mini, kebunnya kecil. Kalau ada ulat, biasa kami ambil. Kalau ada kutu putih, biasanya kami sikat. Sehingga memang tanaman ini katakan memang organik.
Jadi kimia yang sifatnya mematikan, pestisida ataupun racun, hewan saja mati. Kalau itu dalam terus-menerus dalam tubuh kita dimakan, itu juga akan berdampak kepada kesehatan. Makanya kami memilih untuk organik. Jadi organik ini kan sehat untuk kita. Ketika ada ulat datang makan daun, toh nyatanya tetap sehat. Artinya kalau ulat sehat, saya makan juga nggak ada masalah. Tandanya begitu. Langkah yaitu kenali tanaman, manfaatkan untuk kesehatan. Nah, tiap-tiap tanaman ini memiliki karakter masing-masing, baik cara menanam, cara berkembang biak, rasanya juga. Nah, ketika lidah kita itu terbiasa dengan tanaman-tanaman yang ada, itu sama halnya dengan makanan-makanan yang lain, bahwa tanaman yang kita tanam ini memberikan rasa. Dan lidah kita menjadi biasa, kami sudah menikmati ya. Karena ini sebagai satu ungkapan syukur pada Allah, bahwa Allah ini memang dari awal menciptakan semua makhluk hidup dan semua dimanfaatkan untuk manusia. Nah, kami diberi kesempatan untuk mengenali masing-masing tanaman, karakternya, rasanya, manfaatnya. Nah, kemudian saya semakin bersyukur kepada Tuhan, kami semakin berbagi kepada sesama, melalui alam. Jadi alam ini saya jadikan sarana untuk membangun habitus cinta lingkungan, menumbuhkan gerakan masyarakat peduli kepada penghijauan dan kebersihan. Cinta lingkungan melalui pangan bisa, cinta lingkungan melalui tanaman bisa, membuang makanan sama juga kan merampas hak orang miskin. Yang sementara kita buang, di sisi dunia ini mereka sungguh menggunakan. Kita ini ada di Kampung Iklim RT 09 RW 01 Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara. Ceritanya terjadi, teman-teman, kita ini sekarang ada di RT 09 RW 01. Ini adalah istana kita. Coba, semua orang di sini tidak peduli lingkungan, buang sampah. Ini adalah kesempatan kita untuk hidup megah, hidup mewah. Maka berteriaklah seakan dikejar oleh tikus,
Bu Haji. Pak RW, lingkungan kita kotor sekali. Singkat cerita, RW kita digolongkan, dimasukkan kepada RW kumuh. Banyak tikus, banyak kecoa, banyak belato, dan berbagai macam penyakit timbul. Kami punya usul kalau RW kita ini menuju pada pertobatan ekologi. Usulnya adalah kita menyadari untuk mengadakan lingkungan ini menjadi lingkungan bersih, dimulai dari diri sendiri, kemudian ditularkan pada tetangga kalian sendiri. Nah, ini nanti sebagai sarana untuk tanaman obat, ini bunga sepatu, bunga raya, bisa untuk bisul. Saya juga membawa, Bu, saya membawa bibit. Nah, ini singkong, daunnya nanti untuk masak. Kemudian umbinya, ini kan juga obat, sekaligus obat lapar. Mari kita jaga, mari kita ciptakan RW 01 menuju kepada RW ramah lingkungan, RW peduli lingkungan.